Artis Anya Geraldine kembali terlibat dalam satu proyek bersama aktor Reza Rahadian. Usai sukses lewat serial web Layangan Putus, Anya dan Reza kini kembali bersatu lewat film Garis Waktu. Perilisan poster dan trailer film Garis Waktu pada Selasa 15 Februari menarik perhatian publik lantaran diketahui peran Anya sebagai pelakor. Lewat unggahan di media sosial Twitter dan Instagram, Anya Geraldine sendiri mengomentari karakternya sebagai orang ketiga. Sutradara Layangan Putus Benny Setiawan sampai ikut mengomentari peran Anya Geraldine yang lagi-lagi mendapatkan karakter sebagai orang ketiga. Komentar itu kemudian dibalas oleh Anya dengan emoji tertawa sambil menangis. Film Garis Waktu merupakan adaptasi novel karya Firsa Besari dengan judul yang sama. CEO MD Pictures Manoj Punjabi mengatakan bahwa Anya dikisahkan sebagai pelakor dalam hubungan karakter yang diperankan oleh Reza Rahadian dan Michelle Yudit. Garis Waktu akan tayang serentak di bioskop pada 24 Februari.